Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisaris Jenderal Polisi Ari Dono, menghadiri acara Milenial Anti Hoax yang diadakan oleh Divisi Humas Polri dengan mengambil tema sportif, kreatif, dan gak fiktif yang diselenggarakan di Plaza Timur Senayan, Gelora Bung Karno, Jakarta. Dalam sambutannya, Wakapolri Komjen Pol Ari Dono mengingatkan kepada kaum milenial untuk waspada dalam menerima dan menyebarkan informasi di media sosial. Jenderal Bintang 3 tersebut juga menambahkan, jika generasi muda tidak memerangi dan malah tenggelam dalam berbagai informasi palsu, maka generasi tersebut gagal dalam mewujudkan Indonesia Emas. Turut hadir juga dalam acara tersebut antara lain, Kadif Humas Polri Irjen Pol Muhammad Iqbal, Kakor Bimas Baharkam Mabes Polri Irjen Pol Widiatso Heri Wibowo, dan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Gatot Edi Pramono. Berita bohong. Berita yang disampaikan, informasi yang disampaikan adalah sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang dapat menyesatkan, sesuatu yang dapat membuat pertikaian antar kelompok, antar perorangan ataupun antar suku. Ya. Sifatnya menghasut. Dari Jakarta, tim liputan Tribelata TV. Salam Tribelata. Bertanya lagi sama hal.